Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita dikejutkan oleh berita mengenai industri teksi. Apabila beberapa pemandu teksi hendak boikot e-hailing services. Mengapa demikian? Jadi, kalau kita lihat di dalam era 4.0, kita tidak boleh mengelak sebenarnya daripada teknologi baru yang akan mengubah perniagaan kita. Ini yang dipanggilkan gangguan perniagaan ataupun business disruption. Pada satu ketika mungkin pemandu teksi mempunyai monopoli, tetapi apabila kita memperkenalkan teknologi seperti e-hailing services, kita menggunakan aplikasi telefon dan penggunaan kereta sendiri sebagai teksi, maka ini akan mengganggu suasana perniagaan yang asal. Ini tidak boleh kita elakkan, sebab kalau kita lihat beberapa negara telah pun memperkenalkan teknologi-teknologi yang baru lebih awal supaya mereka dapat melihat empat perkara penting. Yang pertama, apabila kita membuat trial ataupun percubaan teknologi ataupun bisnes model yang baru ini, kita ingin melihat pertama ialah teknologi itu sendiri, kematangan dan keserasian teknologi itu digunakan di negara tersebut. Yang kedua, kita hendak juga melihat mengenai pengguna itu sendiri, sama ada teksi dan cara perkhidmatan itu lebih baik bagi pengguna. Dan akan kita lihat nanti apabila teksi itu akan berubah menjadi autonomous taxi, bagaimana pengguna melihat teksi yang datang itu tanpa pemandu. Ini akan kita akan melihat suasana yang berbeza apabila kita hendak memanggil teksi dan menggunakan teksi tersebut tanpa pemandu. Dan ketiga ialah perniagaan model, business model tersebut. Apakah yang akan terlibat dan siapakah yang terlibat di dalam ekosistem tersebut? Mungkin ini akan mengganggu perniagaan yang sedia ada, dan dahulunya dia boleh monopoli. Kemungkinan di masa akan datang teknologi ini akan mengubah suasana dan dia bukan monopoli lagi. Yang keempat ialah apabila kerajaan melihat bagaimana hendak mengawal selia, regulate perkhidmatan ini. Kita lihat bahawa regulatory memainkan peranan penting untuk memberi suasana yang aman, selesa dan keselamatan bagi pengguna dan semua orang. Itu adalah peranan regulatory. Tetapi kita juga mahu regulatory mengambil sikap terbuka supaya dia tidak menghalang inovasi yang diperkenalkan. Ini membolehkan kita maju ke depan dengan lebih cepat. Itu adalah peranan-peranan yang penting yang dibuat oleh kita punya regulatory. Itulah yang akan kita lihat apabila business disruption ini berlaku. Walaupun kita tidak mahu mengambilnya, tapi ini akan tetap berlaku. Terpulanglah kepada kita sama ada kita hendak masih lagi duduk di takuk yang lama ataupun mahu bergerak ke depan. Sekian, terima kasih.